Dilansir dari republika.co.id, media asing soroti ratusan petugas pemilu RI yang meninggal. Kabar meninggalnya petugas pemilu yang mencapai ratusan orang menarik perhatian dunia. Media-media asing memberitakan kabar tersebut dengan judul berbeda-beda. Al Jazeera menulis dengan judul, Indonesia, more than 270 election staff died from fatigue. Al Jazeera pada paragraf awal menggambarkan bagaimana setelah 10 hari pasca pemilihan, banyak petugas yang berguguran. Petugas sakit karena bekerja secara berlebihan. Media Inggris, BBC, juga menulis judul dengan hampir sama. Indonesia Election, more than 270 election staff died counting votes. Sementara itu, Sky News menulis, 272 election official died of exhaustion in Indonesia. Sky mengutip keterangan dari pejabat KPU, Arief Prio Susanto. Sampai Ahad, 28 April, KPU merilis sedikitnya 287 petugas pemilu serentak tahun ini yang wafat selama bertugas. Jumlah tersebut bertambah dari catatan meninggal dunia pada akhir pekan sebanyak 272. Komisioner KPU, Evi Novida Ginting, mengatakan berdasarkan data jumlah petugas KPPS yang sakit juga bertambah. Akhir pekan lalu, petugas yang mengalami kondisi sakit selama bertugas sebanyak 1878. Tetapi, data terakhir KPU pada Ahad, 28 April, tercatat yang tumbang lantaran sakit sebanyak 2.095 orang. Jumlah yang meninggal dan yang sakit terus bertambah, ucap Evi kepada wartawan di Jakarta Ahad, 28 April. Meski tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab meningkatnya petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia, namun Evi mengatakan jumlah tersebut meningkat 100% dibandingkan pekan lalu. Menurut data yang disampaikan Evi, petugas penyelenggara pemilu banyak yang wafat dari wilayah pemilihan Jawa Barat. Di wilayah tersebut tercatat 89 petugas meninggal dunia selama penyelenggaraan pemilu serentak. Petugas yang wafat juga banyak di Jawa Timur, jumlahnya mencapai 39 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 31 petugas meninggal dunia. Di ibu kota DKI Jakarta, KPU mencatat 10 petugas pemilu yang meninggal. Angka lebih tinggi di Banten, dengan 20 petugas wafat selama bertugas. Dari 34 wilayah pemilihan tingkat 1 daerah, tercatat 7 provinsi yang tercatat tak ada petugas meninggal dunia. Provinsi Papua Barat dan Sumatera Barat di antaranya. Sedangkan di Provinsi Papua yang punya medan pemilihan berat, tercatat ada 1 petugas yang meninggal dunia. We'll be right back.